Yeah, I'm staring at the clock, just waiting on my time to come, to come, to come. Yeah, I'm trying to be patient, but I'm getting tired of waiting. Can put it out. There's no way that this flame is ever running out. We can't control, we can't slow down. There's no turning back. Try to conceal it. Your star light up the night, the night, the night. Don't worry about the mistakes. Let it never be replayed. Hi guys. Sekarang kita lagi di tempat-tempat burung. Di eco green park. Jadi kalau kalian mau lihat tuh, ada white stork, ada tadi ada burung merak, ada ada manusia. It's time, it's right, it's right, it's right. What's the light it up? Can put it out. There's no way that this flame is ever running out. We can't control, we can't stop. There's no turning back. Once we ignite, yeah, we'll be burning up across the sky. Yeah, when we rame banget dan sebenarnya sekarang cuma ada ini nih meja kita nih, cuma meja kita yang kosong. Nah, kalian bakal lihat makanannya kayak apa. Sekarang kita lihat Om Mitch lagi ngapain? Dia lagi lihat
ponakannya kode I kayak lagi ada masalah pasangannya jadi dia selalu pegang HP. Windy ya seperti biasa, Bonbon ya seperti biasa, Erika juga seperti biasa. Tapi ada yang tidak biasa karena di sini nggak ada Willy. Saya sudah berulang tahun, dia ingin apa namanya tuh menjauhkan dirinya dari kita. Minuman kesukaan Maggie di sini yaitu beras kencur. Di mana-mana di Surabaya dan Malang itu pasti ada minuman beras kencur yang sangat langka di Sumatera. Yang enggak langka juga sih. Cuma kalau misalnya itu pristine. Dan ini kalau di Indomaret kemarin sih gocek dapat 2. Oke, sekarang kita mau makan dulu. Kalian lihat kita makan ya. Sambalnya burudi, enak pol, tapi juga pedes pol. Dan sekarang kita akan tanya satu-satu komentarnya gimana. Kalau menurut gue sih ini enak, tapi pedes banget. Jadi kalau misalnya gue itu makan pagi apalagi sarapan, gak bisa yang terlalu pedes. Akhirnya gue bagi kode I setengah. Oke, sekarang kita tanya pendapatnya Mr. Michael. Gimana Mr. Michael? Mr. Michael ini penyuka pedes banget. Jadi kita tanya dia, apa pendapatmu tentang sambal burudi yang terkenal banget di Surabaya ini? Tapi enak. Udah. So, gue cuma sambal sambalnya. Apa? Lu makan apa tadi, Kodegi? Si gue rasa. Rasa empal. Rasa empal udang. Apa yang enak? Nasinya. Oh, ini enak gak? Enak, tapi pedes. Kok mati kok? Enggak mati kok. Bon-bon, menurut kamu gimana? Kamu kan are-are Surabaya. Menurut kon sambale burudi ini rasa enak. Wena enggak? Sekarang kita mau balik ke Jakarta dan sebenarnya kita sedih banget tinggal di Surabaya karena makanannya enak, terus liburan kita kayaknya nggak terasa banget ya seminggu. Capek sih, cuma kayak seneng gitu. Kayaknya nggak cukup ya kalau kalian mau ke Surabaya cuma seminggu. This is your love song.